teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Ini loh ya, kemarin dapat kiriman pie dari Tante Sofia yang katanya temennya itu mulai usaha bikin pie. Nah, kalau yang ini rasanya durian, normal ya. Tapi ada yang rasa sambel coba. Waduh. Kira-kira rasa sambal kayak apa ya? Nanti kita coba ya. Nih, kalau pai duriannya enak. Duriannya itu lumer gitu loh. Tapi yang sambalnya nih, kita cobain nanti ya. Kita lihat ya. Nah, ini dia rasa cabai. Jadi rasa sambal ini maksudnya rasanya kayak apa tuh, Wak? Ya pedes. Pedes kayak tangkwe tapi pedes. Oh, ada pai pedes berarti ya sekarang. Enak. Maaf ya, videonya lompat jauh banget. Habis dari makan pagi langsung makan siang. Tadi habis makan pagi sih kita jalan-jalan keluar tapi lupa direkam. Terus acara berlanjut dengan Kakak Sarah membuat tugas sekolah dan kemudian bikin soft cake. Wow. Dan Kensonya sibuk bikin minuman jelly. Cookies yang dibikin Kakak Sarah ini namanya soft cookies. Rasanya enak banget teman-teman. Buat teman-teman yang pengen bikin juga soft cookies kayak Kakak Sarah ini, resepnya udah pernah di-share loh di video sebelumnya. Sudah di oven nih, sekarang mandi dulu sambil menunggu peserta datang. Harumnya. Lala, soft cookiesnya Kakak nih memang paling enak. Ya, Sakesa House memang sudah buka secara offline. Jadi siapa saja yang mau belajar di sini atau mau belanja bisa. Nah, hari ini akan ada 5 peserta yang mau belajar bareng untuk bikin pop-it. Wah, seru banget ya. Nah, maka dari itu, kita seperti biasa kalau mau bikin workshop itu selalu punya tugas masing-masing. Nah, pertama Kakak Sarah, dia akan bikin cookies untuk nanti cemilan yang akan diberikan kepada peserta. Makanya dari tadi Kakak sibuk ya, ngadon-ngadon cookies. Nah, cookiesnya itu akan diberikan untuk peserta. Terus kemudian Kenzo juga sibuk ya, bikin puding, bikin jelly. Nah, jelinya itu nanti akan dibikin jadi minuman dan akan diberikan juga ke peserta. Sementara Wak juga sibuk nih, karena Wak adalah yang ngajar nanti. Wak sibuk lagi mempersiapkan materi. Kemudian Sakura sibuk bermain. Jadi nanti Sakura juga menjadi salah satu peserta untuk menemani 5 peserta lainnya yang akan belajar. Dan sementara Mama, apa yang Mama lakukan? Mama mendapat tugas untuk membersihkan kantor. Wah. Jadi supaya nanti saat peserta datang kantor itu nyaman, jadi harus dibersihkan dulu tetap ya. Wah, jangan seperti ini berantakan. Dan hari ini ada banyak pesanan. Syukur banget ya, terima kasih buat semua orang yang sudah berbelanja di toko Sakesa House. Jadi hari ini ada lumayan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pesanan. Nah, untuk yang 3 pesanan ini adalah gummy bear yang sekarang lagi dibikin oleh Kakak Sarah. Jadi Kakak Sarah lagi bikin rajutan gummy bear. Nanti kita packing di sini udah disiapin. Jadi cuma tinggal nunggu itu. Terima kasih banyak buat semua yang sudah mendukung Sakesa House. Oke, sekarang sudah mau jam 4. Sebentar lagi peserta akan berdatangan. Jadi sekarang sudah waktunya saya harus berberes semuanya ini, termasuk packing paket-paket yang hari ini harus dikirimkan juga. Oke, tonton videonya sampai selesai. Ah,
beruangnya Kakak Sarah tadi udah jadi. Eh, kebalik. Sekarang kita tinggal pasang nih. Sarah cute-nya. Oh iya, dan tak lupa, setiap siapapun yang berbelanja tetap masih akan dapat free magazine dari Sarah Kenzo Sakura. Esma bukan? Yeay, ketemu lagi sama Esma dan Kaisa. Esma dan Kaisa ini udah 10 kali lebih loh ikut aktivitas di Sake Sahas. Makanya nanti saat minta testi ke orang tua, Mama Esma sampai gak mau diminta testi lagi, malu katanya. Udah keseringan. Oke, peserta lain juga sudah mulai berdatangan nih. Kita mulai ya. Meski masih ada menunggu satu peserta lagi nih, masih macet di jalan. Sementara Sakura dan Wak sibuk di lokasi workshop, Kenzo dan Sarah sibuk mempersiapkan makanan dan minuman buatan mereka. Nana, ini siap untuk dibagikan. Nih, cookies buatan Kakak sama minuman buatan Kenzo. Kenzo yang bikin. Eh, langsung kabur, malu. Seneng banget nih, kata para peserta, cookies buatan Kakak Sarah dan minuman buatan Kenzo enak. Kaisa, enak gak cookiesnya Kakak? Enak. Duh, Wak ini memang paling jago dan paling sabar kalau ngadepin anak-anak. Sakura seneng banget ya belajar sama Wak. Pasti para peserta juga suka. Kita cobain pai sambel. Ini yang sambel? Rasa sambel. Eh, maaf tanganku kok begini ya. Ah, dulu. Bismillah dulu. Direkam. Iya. Ini sambel? Iya, sambel. Coba, nggak bakal nyoba kalau nggak di sini kan? Gimana? Pedes ya? Kali ini? Hah? Biasanya pakai nasi, pakai tuh. Karena nyambel ya. Ini pia loh. Gimana Bunda Kansa testimoninya tentang? Baik tentang kegiatan maupun tentang videonya Sarah. Oh, kegiatannya sih memang mendukung untuk kreativitas anak. Jadi kebetulan kansanya juga suka banget tuh ngetek-ngetek solasi ya. Kertas, gambar-gambar dan semua-semua meronce. Itu kayaknya mungkin awalnya dari kecil nonton Kakak Zara. Jadinya tumbuh menjadi anak yang kreatif. Kalau menurut aku kayak gitu ya, karena jadi adeknya kan laki-laki nggak nonton Kakak Zara nih, beda kreativitasnya benar. Wah, nonton Kakak Zara tuh bikin anak kreatif. Wah, terima kasih. Sering-sering ya Kak, kegiatan kayak gini kansanya excited banget untuk acara kayak gini. Mudah-mudahan jadwalnya nggak bentrok dengan apa acara keluarga atau ayah bundanya kerja, jadi bisa ikutan terus acara Kakak Zara. Amin, terima kasih. Ya. Kalaupun Nana Fisa boleh kasih testi. Iya, ini apa namanya, bagus banget acaranya di saat zaman sekarang anak-anak kecanduan gadget, kecanduan handphone. Nah, ini acara-acara ini bagus banget buat mengalihkan perhatian anak dari gadget, membuat sesuatu yang kreatif gitu dan bermanfaat juga. Terima kasih. Sama-sama. Kalau Bunda Sila boleh minta testimoninya? Oh iya, ini acaranya sih bagus ya. Kalau bisa sih sering-sering karena mengalihkan dari gadget kalau itu. Kalau dia emang di rumah juga udah ada bikin-bikin sesuatu gitu kan, karena dia ada peralatannya lumayan ada gitu. Cuman ya untuk cari idenya kadang-kadang lihat cara gitu, oh bikin ini gitu. Kadang-kadang
Aduh, nyarinya kemana ini alatnya? Jadi kalau rekomend berarti tayangan apa videonya lebih ke apa kreativitasnya atau masak lebih suka mana masak sama kreativitasnya lebih suka yang dari barang bekas atau yang dari apa bikin sesuatu untuk dijual lebih sesuatu untuk dijual sih biasanya kalau oke. Jadi untuk sesuatu yang dijual jadi bukan yang barang-barang bekas gitu bukan ya jadi seperti itu kayak ya lukisan apa gitu gitu oke terima kasih. Terima kasih banyak buat semua peserta yang sudah jauh-jauh datang ke rumah dan beraktivitas bareng-bareng dengan Sakura. Dan makasih banyak banget, gak cuma beraktivitas tapi juga pada belanja. Wah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Selesai workshop, pembagian hasil dimulai. Wih, banyak laku hari ini ya. Tadi sabun natural sama tawasnya Kenzo laku. Tawas laku 4 tuh. Percaya nggak percaya, kayaknya sudah hampir 6 bulan ini Papa Mama udah gak pernah kasih uang jajan ke anak-anak loh. Dari hasil jualannya ini, mereka gak hanya bisa memenuhi kebutuhan jajan mereka sendiri, neraktir Papa Mama, bahkan juga menabung. Terima kasih buat semua dukungannya.